Ah yes, Airplane Studio Tutorial sini. Berapa lama sih kalau kita transfer uang ke luar negeri, keluar dari Indonesia itu kurang lebih bervariasi ya. Jadi ada yang 1 hari nyampe, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, ada 1 mingguan, bahkan ada yang diproses sampai berhari-hari. Itu biasanya kalau yang lama tuh dokumennya tuh ada sesuatu yang kurang, kurang lengkap dari identitas, alamat maupun dari alasan transfer. Kalau kita lihat di beberapa situs jasa kirim uang itu bakalan ditanya alasan transfernya tuh kenapa, terus atas dasar apa, apakah urusan bisnis ataupun urusan pribadi atau keluarga dan lain sebagainya guys. Jadi pastikan kalau kalian ngirim itu harus jelas dan detail isinya. Oke, pertama kita lihat dulu di sini ada contohnya. Nah, di sini nih aku tadi jam 9 pagi udah ngirim ya, ngirim ke EGP, EGP tuh di Mesir ya, jadi ke Mesir, dan itu bakalan diteruskan nanti jam 5 sore. Jadi kalau tadi pagi jam 9 transfer, terus mungkin bakalan nyampe ke pihak ketiganya dulu, terus nanti dari pihak ketiga baru akan disampaikan ke penerima yang beneran penerimanya tuh di jam 5-an. Ini kalau ke Mesir, beda lagi dengan negara-negara lain. Ditambah jam kerjanya juga tentu berbeda. Sedangkan hari ini juga ada libur lebaran, dan mungkin itu bisa jadi penyebabnya beberapa jasa pengiriman tuh bakalan tutup ataupun tidak semuanya buka. Di sini aku ngirim kurang lebih 2 jutaan dan dia bakalan nyampe nya tuh sekitar 4.000 EGP. EGP tuh mata uang dari Kairo, guys. Ini juga rate atau kursnya masih dijamin selama 95 jam. Jadi kalau hari ini 2 juta jadi segini, maka besok juga masih segini selama itu tidak lebih dari 95 jam. Dan tiap negara itu bakalan berbeda ya. Jadi kurs jaminannya itu bakalan berbeda. Jadi nggak bisa disamain antara negara ini dengan negara yang lain. Jadi itu dah informasi kalau kita ngirim ke luar negeri itu berapa lama, tentunya bervariasi. Tergantung dari negara tujuannya juga, karena setiap negara tujuan itu berbeda sistem, beda kebijakan, dan juga beda jam kerjanya guys. Semoga info ini bisa membantu kalian, dan juga kalau pengen jasa transfer bisa hubungi link yang ada di deskripsi.